Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Tapi memang Mas Yoyo ini kalau di band Padi ini sebagai orang yang selalu menghibur ya Mas Yoyo? Iya, dia selalu bercanda. Selalu bercanda ya. Seringnya nggak serius. Gitu. Tapi giliran serius nggak ada yang percaya. Susah ya? Susah lah ya. Ya itu resiko Mas Yoyo. Dan orangnya gampang tidur ya? Pelor ya? Iya. Iya. Setiap di mana dikit tidur gitu ya. Di bandara gitu juga tidur ya. Ada kursi pokoknya gitu, dijajar-jajar gitu terus tidur ya. Tidur. Ya konser juga ada tutur. Nah, ini Padi ini adalah termasuk salah satu band legend ya. Dari awal terbentuk sampai sekarang tuh tidak pernah gonta-ganti personil. Betul. Kenapa nih? Apakah kalian ingin seperti prediksi? Waduh. Jadi enggak boleh keluar gitu. Kalau keluar bayar denda. Sebenarnya sih memang karena kita sempat vakum selama 7 tahun. Jadi kita merasa bahwa kita pernah mengalami masa yang paling bawah banget, paling dark banget, paling zero, sehingga kita ngerasa kita harus rebound, kita harus bangkit, makanya kita tambahkan kata rebound. Lama kan itu, Mas? Vakum 7 tahun. 7 tahun. Awalnya kita pengen vakum itu 3 bulan. Terus extend 6 bulan. Extend lagi setahun. Sampai extend lagi 2 tahun, 10 tahun. Terus. Ini. Yang paling gak bisa serius. Gak bisa serius. Saya perhatikan dari tadi. Saya udah taruh ini loh. Saya tunggu. Kalau masih bercanda, tes urin kita. Mas Biu, sebagai seorang gitaris pasti punya banyak koleksi gitar ya. Dan katanya Anda juga selain koleksi gitar juga hobi masak. Iya. Bahkan koleksi ratusan panci dan wajan. Emang iya? Panci! Saya liatin ya. Kedua kali ya. Orang panci. Lah gimana kalau koleksi panci di rumah gimana ceritanya? Saya kan drummer jadi agak... Kupingnya agak-agak ini. Oh iya, paham. Soalnya jangan salah. Ini anggota saya ini juga jago drum. Oh iya. Coba. Kebetulan saya ada drumnya ya. Tes dulu satu-satu snare-nya segala macam. Duk double pedal. Duduk. Duduk lagi. Saya juga punya nih. Bos. Gitarnya. Enggak, Mas, ini keyboard tadi. Gitar. Sekarang lihat saya giniin. Tadi lu ngapain ngomong gitar? Guys, saya nyiapin keyboard, saya geser dulu ke sini. Gitarnya mana? Gitar ada, Mas. Oh, efek. Semut. Nah, biasa ini kita hanya bercanda. Loh, Mas Yoyo pengen nyobain suling. Suling. Kasih suling. Ada. Kasih suling. Yang agak panjang, Mas. Iya. Nah, coba. Lobangnya di sini, Mas. Balik. Nah, lu sulingnya dimasukin ke perut. Suling tuh ditiup, malah dikulum. Ditiup. Tapi bunyi ya. Sogro. Kan biasa pak kayak gitu pak. Hati-hati. Mau kemana, Wen?
Mau ke mana? Ini udah fix. Kita harus tes urin. Sampai sepatu mental. Gak balik. Gak balik. Salah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Makasih ya Mas Polo. Mas Yoyo. Siapa yang pakai sepatunya kebalik? Ini Pak. Ayo, Mas Salim. Siapa ini? Ayo ojek. Pak, ini dari tadi tamunya minta kerupuk mulu sama saya. Oh, ini makanya saya bawain aja udah kantong-kantongnya nih. Emang Mas Yoyo hobi kerupuk? Iya. Saya itu kalau makan selalu harus ada, apapun menunya itu harus ada kerupuk putih ya. Ini kerupuk putih. Jadi kalau orang-orang kan 4 sehat 5 sempurna. Ah. Ya, kalau saya 5 sempurnanya susu. Ah. Kalau saya 5 sempurnanya kerupuk. Kerupuk. Sejak kapan itu Mas suka sama kerupuk Mas? Sejak kerupuk ada. Benar dong. Sekarang lu bayangin kalau kerupuk nggak ada, bagaimana beliau suka? Ya kan? Sejak kerupuk ada. Iya dong. Masa sebelum Yoyo sebelum lahir. Iya. Belum lahir kan belum bisa makan. Iya. Aku nggak mungkin ngelawan ayahku sendiri. Coba Bapak makan kerupuknya, saya pengen lihat. Dari tadi ketawa terus gak disuguhi. Mas yang pegang? Iya. Taruh di kepala. Ushinau. Aduh. Mas Piu, hati-hati Mas Piu. Iya. Besok dikontrak jadi pelawak. Tapi suka berarti sama lu. Tapi katanya Bapak ini juga main sinetron kan? Masa sih? Dulunya, iya Pak. Yang mana? Sinetron apa itu? Yoyo. Si Yoyo. Capek. Aduh. Kalau dipatahin, ya. Bandnya Pak Haji Andri nih. Wah, stinky, stinky. Oh, stinky. Udah bawa, Wen. Ini udah fix nih. Oke, beres-beres ya, yang bagus ya. Nanti komandan soalnya nanyanya ke gue nih. Kalau udah rapi, komandan. Kan bener. Kenapa emang? Itu apaan? Itu takutnya bom. Enggak, ini paket lagi mesen handphone. Lah. Ya, handphone-nya rusak. Oh. Kan. Ya, jadi rusak begini deh handphone pesanan online gue. Aduh, Andika Pratama. Kalau mesen sesuatu mah enggak usah lewat begini-gini lagi deh. Kenapa enggak pakai link aja sih? Link aja. Pasukan. Ayo pakai link aja. Wah, keren. Ngomong-ngomong Ki, link aja itu apa sih? Perhatian. Link aja ini merupakan layanan uang elektronik untuk pembayaran apapun. Pakai uang elektronik, udah pasti link aja. Namanya apa bisa Azik dari A sampai Z berhadiah menang.
mau aja menarik, ayo pakai link aja. Caranya gimana? Caranya gampang. Kamu tinggal masuk aja ke apa2bisa.linkaja.id. Maksudnya apa-apa bisa ya. Okay. Dan selesaikan misi-misinya. Selesaikan misinya biar dapat hadiahnya. Dan perhatian, semakin sering kalian bertransaksi menggunakan link aja, semakin besar kesempatan lu semua buat menangin hadiahnya. Ini yang paling penting, perhatian. Hadiahnya ada iPhone 12 Pro Max buat gantiin HP kamu yang rusak tadi tuh. Makanya jangan lupa download aplikasi Link Aja di Google Play ataupun di App Store ya. Link Aja, apa-apa bisa asik dari A sampai Z berhadiah menarik. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh